Di tengah kisruh tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi yang kabarnya telah dijual Alvin Faiz, muncul isu tak kalah mengejutkan tentang Umi Yuni. Wanita asal Aceh itu dikabarkan telah menikah lagi. Dan momen tersebut diduga dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga mendiang Ustadz Arifin Ilham. Mendengar kabar yang menyebutkan Umi Yuni telah menikah diam-diam, ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham disebut-sebut tak terima. Hajah Nur Hayati bahkan langsung mendatangi rumah Umi Yuni untuk mencari kebenaran. Sayang, kehadirannya justru berujung pada kekecewaan. Alih-alih bertemu dengan wanita yang pernah menjadi menantunya, Hajah Nur Hayati justru menunjukkan kekesalan karena gagal bertatap muka dengan Umi Yuni. Ia akhirnya pulang dengan tangan kosong, hingga mencuatkan dugaan hubungan Hajah Nur Hayati dengan Umi Yuni sedang tidak baik-baik saja. Lantas, seperti apa kebenaran tentang kabar Umi Yuni yang katanya sudah menikah lagi? Kabar yang menyebut bahwa Umi Yuni sudah menikah lagi rupanya kian menambah pelik persoalan tanah wakaf yang isunya telah dijual Alvin Faiz. Meski Umi Yuni sudah memberikan bantahan tegas, namun entah kenapa sampai detik ini, Alvin sebagai pihak tertuduh justru tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Kemana Alvin Faiz? Benarkah pria yang pernah menjadi suami Larissa Chow itu tengah dilanda rasa cemas karena diserang masalah bertubi-tubi? Kemarin tim Intip Seleb mencoba mencari keberadaan Alvin Faiz di Komplek Azikra Sentul Bogor, Jawa Barat. Sayang, rumah bertembok putih yang kabarnya dihuni Alvin tampak sepi, meski pintu terbuka, namun tak ada orang yang keluar untuk memberi penjelasan. Lalu sampai kapan persoalan pelik dalam keluarga Alvin Faiz terus bergulir dan menyimpan misteri? Antara wakaf dan hibah. Kalau hibah ini mulai batas tanah ini sampai ke depan luasnya 4.000 meter itu yang jadi hibah. Ya. Tanah ini adalah pemilik pewakif. Yang pewakif adalah inilah yang diberikan sehibah pada ini tanah berupa geta. Jadi Umi Yuni manusia biasa, ya. Alvin juga manusia biasa. Pasti ada kekurangan ya. Tapi kalau dia ada kekurangan, bukan berarti kekurangan itu yang kita cari dan untuk kita lemahnya. Maksud saya adalah saya berbahagia. Hikmah dari ini semua. Kata saya yang tadinya tidak ada keberanian berdakwah, sekarang tiba-tiba seperti berani gitu. Bicara di depan umum, sudah mulai bisa berceramah.